Cukup. Oke. Okay. Itu tambah juga itu. Orang-orang ini kesukaan teman. This one. Okay, boleh. It's a sambal goreng aci. Ada antan goreng. Sudah. Sama ini apa aci goreng. Sudah. Itu moko. Deket banget guys, strategis banget. Apa namanya ini? Halo, nungguin apa Mbak? Guys, kita lagi mau coba makanan yang baru saja dibuka. Dibuka, kita lihat di atas ya. Jadi lantai 11. Lantai 11. Okay. Naik di lantai 11 ya guys. Jadi kita jalan ke sana guys. Loh, itu langsung kebuka. Nah, guys, kita masuk guys. Waalaikumsalam. Nah guys, kita udah masuk. Dan dadadadadeng. Ini adalah warung pertama di Hong Kong yang menyediakan makanan prasmanan. Aduh, nasi kebalik keren ya. Aku mau kate gawe ngene iki Kak Sito. Lali, aku udah gua lah ngopi. Tempatnya luas, nyaman. Ini ala-ala Dubai. Kayak kita berada di Turki gitu, Dubai yeah. Atau Turki ya, lah karpetnya. Ini karpet Turki ya. Luas banget. Oke, okay, oke, okay, mulai. Halo, kita mau memperkenalkan warung makan Vivian di bawah jembatan Mongkok, jembatan Bidadari di samping Moko. Oke. Okay? Oke, okay, cukup. Oke okay, ya, begini. Terus aku mau sayur tewel. Tewel. Oke. Okay. Makan yang banyak Kak, biar cepat segede. Buat nyinyir. Iya. Mau ini. Biar cepat. Oh my god. Biar kuat. Enak banget, guys. Habis makan ini kuat nyinyir. Tadi habis berburu ya? Nah, ini ya. Nambah ikan. Oke. Okay. Nah, udah cukup Kak, jangan banyak-banyak. Udah. Iya. Ini nasi gak free sampean mau sebanyak nasi nggak apa-apa ya. Sampean itu bisa mau milih makanan apa saja. Di sini sistemnya prasmanan yang di Hong Kong yang menjadikan prasmanan dan inilah prasmanannya. Mari kita coba. Ayo. Saya nasi dikit aja. Karena aku sudah satu minggu nggak makan nasi. Hari ini aku mau makan nasi tapi nggak banyak-banyak. Dikit aja. Dua ya? Iya sisa. Oke. Okay. Cukup enggak? Cukup. Jadi nanti kalau kurang sana. Oh iya. Oke. Okay. Oke. And then what you want? Ada pisang goyang. Itu tambah juga itu. Itu ini itu dessert-nya. Orang-orang ini kesukaan teman-teman ini. Masyaallah. Semua. Bisa booking tempat ini yeah. Ya guys. Mm-mm. Rose and then I want to have this one. Okay, boleh. It's a sambal goreng aci. Ada alatnya loh. Ini apa namanya? Ususnya loh. Apa? Usus. Okay. Ini sambal goreng cabe kentang goreng. Udah. Sama ini apa aci goreng. Banyak kali guys. Kita berdua. Ini minumannya. Ini markisa. Guys, menunya sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Oke okay, guys, kita mau review makanan warung Vivi, warung Vivi lesehan di Mongkok di depan Moko. Jembatan Moko depan. Depan Moko jembatan Moko. Nah ini. Bismillah. Aku suka banget ini guys. Hatinya ini sama ampera sama usus. Ini usus enak banget. Aku paling senang usus.
Wow. Rasanya itu pas banget ke mulut. Iya. Jadi enggak langsung enggak asin, sih. Enggak asin, enggak pedes, enggak halus, pokoknya mantap. Rasanya mantap. Pedesnya mantap. Wangi juga harumnya. Harum. Daun jeruknya banyak. Masakan Jawa Timur kayaknya. Ini enggak pelit bumbu. Enggak pelit. Ini masakan Jawa Timur ini. Masakan Jawa Timur ya ini, Kak. Awalnya kita enggak. Oh, pantesan. Awalnya itu enggak pedas, tapi ketika dikunyah terus sudah tertelan langsung tetar. Enak. Pakai sendok. Ternyata makan cantiknya bikin tangan keram. Sudah. Enak banget. Ini sayurnya ya. Oh, iya sih, mangan be. Mangan cantik sampai mangan ini jadi pengen ayo olahraga, jari-jarinya biar olahraga. Iya. Murah banget. Sesuai dengan harganya. Ya. Apalagi ini lo piringnya enggak kaleng-kaleng. Wah, mantap. Wow. Thank you, bisa bikin leca juga, Bu. Wow. Lanjut makan. Ya Allah. Enak banget. Nah, guys. Wush, mantap. Kita awur-awur. Nah. Hatinya enak banget kehan di Dubai. Si Black dari Dubai. Bang Turkinya lagi. Sorry. Aku minum teh. Mongkok.